Kepergok pakai baju Vanessa Angel. Mayang banjir kritik. Rencana Dodi bikin museum kembali diungkit. Mayang adik kandung Vanessa Angel kembali jadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, Mayang baru-baru ini kepergok mengenakan baju mendiang Vanessa Angel. Padahal sebelumnya Putri Dodi Sudrajat sempat ditegur adik Bibi Ardiansyah lantaran memakai baju Vanessa Angel tanpa izin. Namun kini beredar foto Mayang mengenakan baju yang persis dipakai Vanessa Angel semasa hidup. Dilansir dari tribunnewsmaker.com. Sontak warganet pun heboh dan menghujani Putri Dodi Sudrajat dengan kritikan pedas. Dalam video yang beredar tampak Mayang mengenakan kaos berwarna biru dengan motif bunga warna putih. Kala itu Mayang sedang melakukan wawancara. Adik Vanessa Angel ini mendapatkan pertanyaan soal hubungannya dengan seorang YouTuber, namun warganet salah fokus dengan baju yang dikenakan Mayang. Tampak baju tersebut berwarna biru dengan motif serupa kristal berwarna putih. Melalui jejak digital, warganet pun menyandingkan video Mayang dan Vanessa Angel saat sama-sama mengenakan baju tersebut. Melansir dari akun Instagram @lambeh_official, terungkap Vanessa Angel pernah mengenakan baju tersebut saat merayakan ulang tahun bersama Bibi Ardiansyah dan Gala Sky. Postingan Mayang dan Vanessa Angel mengenakan baju yang sama itu pun langsung menjadi sorotan. Banyak warganet menilai wajar jika Mayang mengenakan barang Vanessa Angel karena baju tersebut adalah milik kakaknya sendiri. Namun sebagian warganet juga menyinggung Dodi Sudrajat yang diduga jarang membelikan Mayang baju. Bahkan warganet juga menyinggung pernyataan Dodi Sudrajat yang mengatakan akan memuseumkan barang-barang Vanessa Angel. Keluarga Vanessa Angel pun hebat bikin kafe dan museum. Sahabat Dodi Sudrajat nanti untuk pemasukan. Seperti diketahui sebelumnya, Dodi Sudrajat sempat ngotot meminta barang-barang mendiang Vanessa Angel dengan tujuan untuk dibuat museum. Dan yang tak kalah hebohnya, keluarga Vanessa Angel akan membuat kafe bertemakan Vanessa Angel, seperti dilansir Instagram seputar underscore selebriti pada Minggu, 12 Desember 2021. Diakui oleh sahabat Dodi Sudrajat, Maita, kalau dengan dibuatkannya kafe Vanessa Angel dapat menjadi penghasilan keluarga. Kan ada pemasukan juga. Kalau nggak ada tujuan lain didirikannya sebuah kafe yang ada museumnya. Kalau bukan untuk pendapatan kan nggak mungkin juga jelasnya. Publik memberikan komentar di Instagram seputar underscore selebriti. Berikut-berikut ini komentar publik di Instagram seputar selebriti. Ngojek dad, nih gue single mom anak 3. Jualan sepi yang ngojek, pokoknya apa aja yang penting kebutuhan anak-anak tercukupi. Kasian kalau anak disuruh kerja padahal belum waktunya kerja full. Kalau cuma bantu-bantu sih boleh lah ya, tapi nggak full tulis moms underscore ina. Timbul lagi cerita baru yang menghujat dampaknya bagi-bagi dosa jariah, termasuk yang baca mbak. Ingat hijab itu ngerem mulut atau lisan kita loh. Toh orang juga bosan cerita seputar itu-itu mulu. Cari ide cerita yang lebih baik, bari semangat, dan bernilai pendidikan tulis Julianti underscore 2276. Ujung-ujungnya, museum juga kan larinya buat adeknya itu. Dasar miskin tulis Marcella. Daripada nganggur sini dot, cabutin-cabutin rumput tetangga tulis Instagram Aulia Mary 2007. Kalau gitu nggak usah nimbrung di sini mbak, kan gampang tulis Instagram it's Mianita 2021. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.